mesti macam itulah yang ada kena-mena dengan bola sepak. Dan sekarang masa untuk kaki emas. Ya, ini peluang untuk artis-artis ataupun mana-mana jemputan yang kita bawa untuk kaki bola. Untuk cuba mendapatkan poin-poin yang tertinggi, kita ada 5, 8, 3, 1 dan 2. Dan setakat ni kita dah ada pun artis yang menjaringkan gol. Ya, minggu lepas iaitu host Makan Angin, iaitu Faiz berjaya dapat 8 mata di situ. Kita saksikan yang paling tinggi, semua 8 mata. Belum ada orang dapat lagi 9 mata. Joe Frizzo pun dapat 8 mata minggu lepas. Yes. Yang tak dapat mata tu kita orang dah buang nama dia orang. Tapi hari ini kita nak tengok sama ada mereka yang kata mereka bagus, juara band juara berlubang. Tadi anda kata line clear. Dah boleh buat clear semua. Jadi nak tengok siapa, clear tak bola. Siapa nak mula ni? Orang Nogori ke? Orang Kedah. Kedah dulu lah. Kedah dulu. Kita bagi Kedah lah. Okey. Sabar, 3 time. Bismillah, ready? 1, 2. Kalau keluar stadium dapat kosong marga. Cubaan baik. Okey, cubaan terakhir daripada Izzat. Cabaran besar untuk AG sekarang mengatasi 5 mata. Orang Kedah, come on. Main je. Bola ni jelang. Kontrol misai sikit. Tanya pemain Liverpool dapat lima. Kosong. Tak ada, sebab dua-dua daripada hujan. So dia memang wakilkan seorang je kot untuk skor ini. Semi defend. Oh, ini second. Roh defend. Maksudnya kita dah ada 5 mata untuk Izzat. Nanti boleh masuk lagi dalam ranking kita yang tak masuk tu. Tak ada nama lah kan. Tapi yang pentingnya sekarang, kepada anda yang baru belajar tentang bola sepak. Kita ada minggu lepas baru kan? Minggu lepas buat pertama kali, beliau... Saya tahu. Beliau muncul dan terus menjadi popular. Referee. Walaupun dia ajar tu macam lain macam sikit, tapi undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang betul. Dia yang sebenar-benarnya. FIFA Book of Laws apa? Laws of the game. Okay. Sama-sama kita saksikan. Referee Ahmad Kayu. Referee Ahmad Kayu akan menyelesaikan masalah bola sepak anda. Yang tadi bukan saya. Ini yang tulis sebenarnya. Okeylah, tadi kita dapat melihat bola terkena referee. Adakah bola itu dianggap boleh dimain ataupun tidak? Sebenarnya, mengikut undang-undang buku FIFA Laws of the Game 2011-2012 mengatakan bola itu masih boleh dimain. Jika sebiji bola mengenai ataupun melantun dan terkena referee, assistant referee, palang gol, batang bendera disepakkan sudut, bola itu masih boleh diteruskan permainannya. Tapi jika bola itu terkeluar dari padang, barulah tugas ball picker untuk mengambil bola itu. Sebabnya, bola itu tak dianggap bola yang keluar. Jadi, saya referee Ahmad Kayu akan menyelesaikan masalah dalam bola sepak anda.
Alright, kita bersama dengan Cik Ahmad Zoma. Okey, saya nak tanya, dalam bola sepak, apa maksud dia satu atas satu? Satu atas satu? Ha. Bola sepak? Ha. Saya tak pernah dengar satu atas satu, betul. Satu atas satu tadi, ya? Tak dengar. Sorry. Satu atas satu, apa maksud dia? One on one. One on one adalah player, attacking player ataupun player, defending player. Satu atas satu, apa dia? Satu, tak tahu. Apa dia satu atas satu? Satu atas satu? Ya. Oh, seorang football player main dengan seorang lagi. Betul tak? Dalam bola sepak, apa maksud dia? Satu atas satu. One on one. Maybe? Satu atas satu. Yalah, I think one on one lah. Masa dia tackle one on one lah. Kira seorang defender, seorang attacker. Ha, macam itulah kot. Satu atas satu. Apa maksud dia? Zer. Eh, bola sepak mana ada main kat atas? Main kat padang kan? Last, tapi ada tau. Satu atas satu ada. Tak wujud. Ha? Tak wujud. Tak wujud. Player gaduh ke atas satu? Apa ni? Tak apalah, kita tengok apa maksud dia satu atas satu ni. Sebenarnya maksud satu atas satu tu ialah one on one sebenarnya. Betul lah tu, ada yang betul, ada yang tak tahu macam mana lah. Betul lah, bila satu defender ataupun satu striker menghadap pasukan lawan satu bersama satu, itulah dia one on one ataupun satu atas satu. Boleh bawa tetap minggu ni. Terima kasih kerana anda masih lagi menyaksikan Kaki Bola di saluran 119 ataupun TV 9. Kita bersama AG dan juga Izzat daripada Hujan. Kita bersama Team Malaysia. Ya. Yeah. Tadi tanya kepada Izzat kerana mendapatkan 5 mata untuk kaki emas kita. Ya. Dan EG minta letakkan nama Hujan Band kat situ, bukan nama Izzat. Ni siap ada Twitter daripada Pijo, dia kata, nampak tak? Budak Liverpool lagi power daripada Arsenal. Itu yang kita nak tahu. Bang Mei kata kat sini, muka referee Ahmad Kayu macam Badrul Bahtia. Ya, betul. Ya ke? Saya rasa Badrul Bahtia lagi handsome lah. Muka. Entah. Okey. Iwan. Ya. Mana dapat inspirasi untuk referee Ahmad Kayu ni? Sebenarnya referee Ahmad Kayu tu bukan. Yelah, orang biasa kan masalah tentang bola. Bola tu masuklah, bola tu tak masuklah. Sebab ada masalah dengan orang kat luar tengok bola sebab dia orang belajar macam, bola tu masuk. Dia dengar cakap orang. So sekarang kita ajar kat orang apa yang patut dia orang tahu tentang betul-betulnya rule dalam bola sepak. Maybe Wan boleh nak tanya dengan apa ni, kita punya Team Malaysia dan juga boleh? Famous. Kita ada famous. Punya famous, bukan famous. Famous. Nak tahu tak ada ke ahli-ahli muda? Oh, ada rupanya di belakang. Ada di belakang. Ya. Presiden iaitu Mr. Lee. Nama saya Lee Hui Seng. Hi, Mr. Lee. Pengerusi untuk Club Famous. Club penyokong sukan Malaysia yang rasmi. Dan kita nak mengalahkan semua peminat-peminat sukan Malaysia. Untuk menyertai klub kita, dan sila layari website kita iaitu www.famas.blogspot.com. Alright. Famous tu bukan masuk gemilang, tapi dia fame, terkenal Malaysia. Malaysia terkenal. Yeah. Okay. Dan juga sila masuk galeri foto kita, iaitu www.flickr.com/famous. www.facebook.com/famous. Tahun depan kita ada satu rombongan ke Sukan C di Myanmar. Kita nak 40 penyokong yang taat dan setia untuk bersama kita di Myanmar. Okey. Sekarang saya kena cuba sini ya. Dah tiup banyak kali dah. Sebenarnya bisa dah tiup banyak kali
ya, itu maksud dia. Ialah kita adakan pertandingan Raja Grand Slam. Yeah. Minggu lepas telah dimenangi oleh pasukan-pasukan daripada penyokong Spurs. Dan kali ini kita tak tahu sama ada famous ataupun tim Malaysia akan memenangi ataupun tidak pada kali ini. So jadi awak akan mulakan dengan soalan yang pertama. Untuk menjawab hanya menyebut nama kumpulan saja ya. Alright. Wah, tengok soalan pertama. Ha. Okey. Soalannya, Robin Van Persie telah mencarikan 3 gol dalam perlawanan bertemu Liverpool. Betul atau tidak? Malaysia. Salah. Salah. Betul. Satu mata telah diberikan kepada kumpulan tim Malaysia. Okey, kena alert lah. Salim, Salim. Alright, soalan yang kedua. David Beckham mempunyai 4 orang anak. Betul atau salah? Malaysia. Japan? Betul. Ha? Betul, 4 orang. Silakan berikan 4 orang nama anak. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Okey, 4 betul. Oh, kali ini. Kejap. Nak bagi tahu ni. Sejarah. First time tim Malaysia. Untuk tim Malaysia, sejarah tercipta malam ini. Mereka berjaya menang juga akhirnya. Alah, lagipun tengoklah. Famous memang tak kisah. Dan bagi Chan tu, relax. Bagi Chan. Budak-budak. Lagipun, famous dan memang famous. Dia kata, tanya soal pasal Malaysia. Okey, siapakah dia peninju Malaysia yang famous? Support Vicky Menteri! Okey, tanya untuk ganti je lah. Yes. Okey. Kita bagi cang. Bagi cang. Okey. Sebelum kita nak tinggalkan kaki bola ni, nak bacakan satu Twitter daripada Acak. Dia kata, apa kata jemput tim Ultras Malaya? Ya. Kita jemput mana-mana pasukan atau mana-mana peminat sukan bola sepak. Anda harus pergi ke Facebook TV9. Facebook.com/TV9. Dan anda boleh hantarkan mesej untuk kita, untuk anda datang ke studio. Boleh tweet kami, boleh tweet silent, tak ada masalah. Okey, terima kasih banyak kepada anda menonton di rumah hari ini. Yeah. Yang sorang 19 kepada AG, kepada Izzat, di Malaysia. Dan juga Fema. Jangan lupa, kita tengok apa setiap hari Senin. Kaki.